agar tidak melewati garis truk dan boleh menggunakan badan jalan sebagai tempat pembawa penumpang agar selalu kepada para pengguna jalan yang saya hormati, pagi ini jajaran Polresta Depok sedang melaksanakan sosialisasi sekaligus rekayasa lalu lintas sekaligus menjaga kedisiplinan dan ketertiban pengguna jalan. Seperti kita ketahui bahwa pelang juga sudah dipasang. Namun karena ketidaktertiban dari pengguna jalan, akhirnya jalur tempat pun juga digunakan oleh kendaraan roda 2 dan ini menimbulkan kemacetan. Kita akan terus melaksanakan kegiatan ini dan sekaligus uji coba yang akan kita analisa keefektifan penggunaan lajur lambat dan lajur cepat ini. Dan selama satu minggu ini akan kita berlakukan atau akan kita jajarkan seluruh personel lalu lintas sepanjang hari guna menjaga kedisiplinan pengguna jalan. Semoga ini